Terus buktikan kualitas. Milan nikmati perkembangan Kalulu. AC Milan tampaknya tengah menikmati melejitnya performa Pierre Kalulu yang terus menunjukkan nilainya terhadap proyek klub sejak kedatangannya dari Lyon dengan status bebas transfer. Terdapat statistik menarik yang berkaitan dengan Kalulu. Ia telah bermain selama 311 menit di Serie A. Dan dalam periode tersebut, Rossoneri belum pernah kebobolan, yang hampir setara 4 pertandingan dan ia tak membiarkan satu gol pun masuk ke gawang timnya. Calcio Mercato menyorot bagaimana pemain U21 Prancis tersebut sangat mirip sebagai aktor pendukung mengingat ia hanya digunakan pada saat-saat genting, baik sebagai bek tengah maupun bek kanan. Namun ia tiba-tiba menjadi pemain andalan akibat absennya beberapa pemain inti yang cukup panjang. Bek 21 tahun tersebut selalu mengetahui cara menjawab tantangan yang membuat allenatore Stefano Pioli mulai secara bertahap menempatkannya secara relevan di tim utama setelah debutnya pada musim semi lalu dan melipat gandakan nilai jualnya. Milan telah berupaya merekrut kembali Diogo Dalot sepanjang musim panas kemarin, namun gagal merealisasikan sehingga peran mantan Starlet Lyon tersebut di skuad semakin bertahan. Mengingat ia kini menjadi deputi bek kanan dan bek kiri raksasa Serie A musim ini. Kalulu bahkan hampir mencetak gol ke gawang Juventus pada menit-menit akhir dan tampil bagus saat menjadi pemain pengganti melawan Inter Milan sekaligus memaksa terciptanya gol penyeimbang di Liga Champions dalam duel kontra FC Porto. Ia telah menunjukkan kualitasnya di panggung besar dan Rossoneri bisa tersenyum menyaksikannya. Tampil fantastis musim ini, Leao mulai jawab kepercayaan Milan. Winger Rafael Leao tampaknya telah memulai membayar kepercayaan dari manajemen AC Milan dengan awal fantastisnya bersama klub musim ini. Milan News bulan lalu menyebutkan bahwa salah satu pemain Rossoneri yang paling banyak diminta pada jendela transfer musim panas lalu adalah Leao. Agak tetapi, raksasa Serie A tersebut menolak menjualnya dan bahkan tak pernah membuka negosiasi untuk penjualannya. Seluruh anggota manajemen selalu menyadari potensinya setelah merekrutnya dari Lille dengan mahar 24 juta euro atau setara dengan 384 miliar rupiah plus Thiago Jallo sebagai penukar pada Mercato musim panas 2019 silam. La Gazzetta dello Sport menuliskan bahwa pemain internasional Portugal tersebut telah menjadi bintang berkelas yang diharapkan semua orang di Milanilo. Perkembangan bakat muda tersebut sesuai yang diharapkan dan tak hanya sebuah pertanyaan psikologis seperti yang dikatakan beberapa pihak. Sebaliknya, pelatih Stefano Pioli telah bekerja keras sepanjang musim panas kemarin dengan mantan bintang Sporting CV dan Lille tersebut dari sudut pandang taktik dengan menemukan posisi yang menguntungkan baginya di lapangan. Selama dua musimnya di Milan, Leao banyak menuai kritik lantaran tak kunjung menunjukkan level permainan yang diharapkan secara konsisten, meskipun beberapa kali memperlihatkannya secara sekilas. Akan tetapi memasuki musim ketiganya, winger 22 tahun tersebut mulai menjawab kepercayaan manajemen raksasa Serie A yang terus bersabar dan memberikannya kesempatan. Juventus dan Tottenham siap uji komitmen Romagnoli terhadap Milan. Juventus dan Tottenham Hotspur dikabarkan siap menguji komitmen Alessio Romagnoli yang bertekad ingin bertahan di AC Milan meski dengan pemotongan gaji. Romagnoli bergabung Rossoneri pada 2015 silam dari AS Roma dan hingga awal 2020 ini. Ia merupakan salah satu nama pertama yang muncul dalam daftar susunan pemain tim pada setiap pertandingan. Menjadi salah satu pemain bertahan terbaik di Serie A dan diberi hadiah ban kapten menyusul pentingnya perannya di tim. Kendati demikian, kedatangan Fikayo Tomori dan Simon Gerrard membuatnya tak lagi mendapat jaminan sebagai starter. Menurut kabar dari Calcio Mercato,
Bek tengah 26 tahun tersebut telah menerima takdirnya sebagai pilihan ketiga Allenator Stefano Pioli. Dan fakta bahwa ia akan dirotasi dengan Cher dan Tomori. Kendati demikian, kontraknya bersama Milan akan berakhir pada penghujung musim ini dan ia telah memiliki banyak proposal tawaran dari klub lain. Pemberitaan tersebut menambahkan Juventus dan Tottenham berniat mengganggu rencana Rossoneri yang ingin memperpanjang masa tinggalnya dengan memotong gaji dari nominal yang ia terima saat ini di angka 6 juta euro atau 96 miliar rupiah. Romagnoli sendiri dikabarkan telah menerima keputusan klub dan siap memperpanjang kontraknya bersama Milan dengan gaji lebih rendah. Akan tetapi, dua klub yang disebutkan sebelumnya tampaknya bakal tergiur untuk menguji komitmen yang ditujukan pemain berasal-asal Italia tersebut. Masih fit, Zlatan Ibrahimovic tak pusingkan soal pensiun. Bomber AC Milan asal Swedia, Zlatan Ibrahimovic, sekali lagi membantah pertanyaan bahwa dia akan pensiun dalam waktu dekat. Zlatan Ibrahimovic sudah menginjak usia 40 tahun, namun dia belum menunjukkan tanda akan pensiun. Zlatan Ibrahimovic secara terbuka mengatakan tak punya rencana untuk gantung sepatu dalam waktu dekat. Saya tidak punya patokan waktu khusus untuk berhenti. Saya ingin terus bermain selama mungkin dan tidak memikirkan kapan akan pensiun, kata Ibrahimovic. Saya tidak ingin punya perasaan sedih saat mundur sebagai pesepak bola atau berpikir bahwa saya sebenarnya masih punya kesempatan bermain lagi. Ibrahimovic pun optimis tetap bisa menunjukkan penampilan terbaiknya meski kerap diganggu cedera. Ia mencetak 30 gol dari total 54 penampilan untuk AC Milan sejak bergabung dengan klub itu pada Januari 2020. Alhasil, sosok yang pernah memperkuat Manchester United dan Paris Saint-Germain tersebut menjadi pencetak gol tertua keempat dalam sejarah Liga Inggris. Musim lalu saya lebih sering cedera dibanding sebelumnya. Tetapi itu karena saya selalu melawan rasa sakit setiap saat. Saya selalu memberi 200% setiap penampilan. Sejak berusia 30 tahun, saya sadar bahwa rasa sakit saya tidak segera pergi, tetapi terasa di tubuh saya. Sekarang bedanya adalah saya punya fisioterapis yang mendampingi selama 24 jam dan mengawasi. Jadi setiap mulai ada perasaan tidak enak, saya bisa langsung menanganinya. Seperti semua pemain saya juga ingin terus bermain. Hanya saya sekarang harus menemukan keseimbangan. Setiap hari saya belajar hal baru dan mengenali fisik saya lebih baik. Toh, seiring bertambahnya usia, saya semakin muda dan tampan, tuturnya. Stefano Pioli adalah pelatih fantastis dan spesial bagi AC Milan. Menurut Kapten Timnas Denmark, Simon Kjær, Stefano Pioli adalah sosok pelatih yang fantastis dan spesial bagi AC Milan. Stefano Pioli tiba di AC Milan dengan status sebagai pengganti Marco Giampaolo pada Oktober 2019. Waktu itu, Stefano Pioli hanya diberi durasi kontrak 1 tahun oleh AC Milan, dengan opsi perpanjangan pada kontrak kedua. Pada awal debutnya sebagai pelatih Milan, pelatih asal Italia tersebut sukses mengantarkan klub lolos ke Liga Eropa. Pada musim 2020-21, Pioli mampu membuat Milan finish di urutan kedua di klasemen akhir Liga Italia. Hingga pekan ke-12, Rossoneri masih menjadi salah satu dari dua tim yang tak terkalahkan di Serie A. Milan sukses mencatatkan 10 kemenangan dan 2 hasil imbang dari 12 partai di Liga Italia musim ini. Hal itu membuat mereka kini santer dijagokan sebagai peraih Scudetto. Kinerja apik dari Pioli mendapat apresiasi dari pemainnya Simon Kjær. Simon Kjær memuji sosok pelatih berusia 56 tahun tersebut sebagai pribadi yang inspiratif. Kapten Timnas Denmark tersebut menilai Pioli adalah pelatih yang fantastis dan spesial bagi AC Milan. Pioli pula yang membuat Simon memutuskan untuk menambah masa bakti dengan AC Milan. Pertama-tama Pioli adalah pelatih yang luar biasa, kata Simon dikutip di allsport.com dari TV2.
Di saat yang bersamaan, dia adalah sosok yang fantastis dalam menjaga semua pemainnya. Dia menciptakan struktur tim yang bagus, baik itu di dalam atau di luar lapangan. Kemudian Pioli menginginkan pemain yang berpengalaman, dan saya lalu direkrut guna membawa budaya tertentu di dalam dan luar lapangan. Kepercayaan pada saya adalah 100% dan kepercayaan tersebut yang membuat saya 100% mendukungnya. Ujar Sleman menambahkan.